Pemirsa, dalam rangka mensukseskan gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansa berikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat bersama Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi. Jelang peringatan HUT RI ke-77, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah berikan ribuan bendera merah putih tersebut dibagikan kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Sengeti. Dalam kegiatan pemberian bendera tersebut turut hadir Kapolres Muaro Jambi, Kejari Muaro Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi, Sekda Muaro Jambi, serta beberapa pejabat dan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dalam hal ini menyampaikan bahwa dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan rasa nasionalisme dan menghargai pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawan. Hal ini juga dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022. Instruksi dari Menteri Dalam Negeri terkait pembagian 10 juta bendera merah putih untuk seluruh Indonesia. Salah satunya kegiatannya kita lakukan di Sengeti, jadi saya didampingi oleh Forkopimda, ada Pak Kapolres, Kajari, Pak Labu, memberikan kepada masyarakat yang ada di sini dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme terkait dengan menghadapi 17 Agustus. Untuk hari ini jumlah yang kita bagikan? 1.000 ya. Untuk itu dirinya meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk memasang bendera merah putih, baik di kendaraan maupun di rumah hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.